saat ini kami berada di ketinggian sekitar 70 meter ke atas. Saya atau dia, tapi ada Pace Urban di belakang. Ada Sak, ada juga Ade Ono. Di belakang itu ada Om Paul. Ya, di bawah ada barisan pejuang. Ya, inilah proses pembangunan patung anima yang saat ini mungkin baru dilihat sekitar 20% saja. Anda akan melihat sebuah patung ini setelah video ini, mungkin sebuah patung yang megah berdiri di depan kantor Bupati Merauke. Inilah karya anak Merauke. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 1 bulan ini akan rampung. Akan upayakan untuk membentuknya dalam 3 hari ke depan kepalanya. Semalam sudah membentuk anatomi bagian dada sekedar untuk menjadi dasar, karena akan setelah ini kami akan finishing dengan semacam aci begitu. Di bawah ada rangkaian besi untuk cawat ya. Nah, di belakang apa? Embu. Kalau ini Om Paul . Bosla ya. Jadi ini namanya bosla, semacam pelindung rambut, dan biasa dipergunakan untuk merawat rambut dan hiasan. Oh, ini karya, bukan karya dari anak-anak dari luar Papua, tapi karya kami anak-anak Papua. Itu ada Om Paul, itu salah satu seniman lokal. Om Urbanus, salah satu seniman lokal juga yang sering mendokumentasi kegiatan-kegiatan. Nah, Paman Ibu ini kan orang Tenggara. Seniman asli Merauke. Orang Jamer. Jamer. Sementara kalau Jamer juga. Jamer. Ada satu belum datang. Laki-laki sedap. Siapa namanya? Leo Mouyen. Nah, kalau Merauke menjadi provinsi, ada pembangunan-pembangunan menyangkut dengan seni dan budaya. Kasih anak-anak ini. Oke? Okay? Sepakat? Yes. Kita juga bisa. Kita lanjut. Kurang juga keras. Oke, lanjut.